jelek banget. Jadwal pertama kita bakal ke keraton. Habis dari keraton, kita bakal ke Batik Giri Loyo. Habis dari Batik Giri Loyo, kita bakal makan siang. Habis makan siang, bakal ke pantai. Terus kalau nggak salah, dari pantai ke Malioboro. Makan malam dulu. Habis itu baru kita Malioboro sampai jam 10. Pokoknya hari ini, kayaknya bakalan main. Aku juga bakal bawa banyak badan. Ini bakal pakai di Malioboro. Ini aku bawa tas lagi. Itu tas buat nanti ganti baju di pantai Parangtritis, karena di Malioboro juga kelas kita mau janjian pakai kaos pakai baju warna putih, nggak usah putih, dan aku bawa baju putih. Nah, kita pakai baju Invita guys, baju Invita namanya, karena nama kegiatan sehari terakhir itu Invita, dan kita pakai baju Invita. Dan jangan lupa ini nggak boleh sampai ketinggalan, karena ini kalau ketinggalan aku nggak bisa balik ke Jakarta karena ada tiket kereta. Seperti itu. Ini sekarang kayaknya lagi nungguin shuttle bus kok di jalan, Deng.
kita lagi nungguin shuttle bus buat ke keraton dari hotel kita, tadi jalan dikit yang kayak aku tunjukin dari videonya. Nah sekarang kita lagi mau buat OTW ke keraton naik shuttle bus jalan. Oke. Tadi pagi gue mukanya sih biasa aja. Dari depan bisa berdua, ada yang kecil, mini. Aku punya Keisha. Oh ini muat kah? Ya bu, berdiri aja bu, daripada kita. Aduh. Eh, gue dulu deh. Oke. Oh ya. Bisa satu. Bisa kali. Maikum. Oke. Di sini bisa lo? Oh ini bisa. Ini bisa. Nah, hai. Dekat. Channel Dawet Ciro Lupat. Lucu deh. Anak-anak elektriknya friendly banget ya. Dawet Ciro 500an terus. Pak. Gua hafal lo gitu mah. Kira lu 45 anak gitu. Yang wawancara aku sama ini. Dia paling dulu gua hafal.
Cendol. Nih Salma, kalian jadi beli. Ini gue ya buat. Inisial. Di Malioboro ada enggak sih? Ada. Malioboro pasti banyak gelang. Nggak boleh pakai sepatu, Bu. Boleh dilepas dulu. Wah, nggak boleh naik sampai di atas ya. Mau foto boleh. Ya udah, relax dulu. Kita masuk sini. Kita terangkan nanti. Dia tuh. Namanya Bolok Foto. Dibuat tahun 1931. Ini mau foto dulu enggak? Enggak. Enggak. Oh, enggak. Yuk, kalau tidak ya, saya terangkan lagi. Di depan juga ada patung Abdi Dalem, pegawai Sultan dari Keraton Abdi Dalem. Ya, bagaimana? Mau foto? Ya, bareng-bareng. Jadi saya tanyakan anaknya nggak mau katanya. Nggak mau? Terlalu banyak fotonya. Ini untuk kenangan di keraton. Iya loh. Dan ini kewajiban sekolah. Satu grup. Oh, enggak usah. Gue udah capek. Enggak usah. Ya. Udah, Bu, ayo Bu, kabur aja Bu. Nanti di dalam banyak beli foto kok. Iya, di dalam ada. Kanan kiri ada saya 88. Tulisannya Ho dan Bo, Bo ya, Hambu Bono. Sultan sekarang Sultan 10, nanti sayapnya 10-10. Waktu habis 9, ya 99. Tapi mulai ada lambang atau logo ini dari Sultan 8 ya. Sebelumnya belum ada lambang. Ini pintu sudah 200 tahun. Mungkin mau lihat gemboknya, ini ada gemboknya ini. Pegang boleh ya? Boleh, pegang boleh. Gak sabar ya, Kak, gerombol aja biar tidak rontok terlalu. Ini 100 tahun ya. Ini dari mesin waktu. 300 tahun. Ini tarutannya dibuka dari 98. Unbelievable. Kayak apa sih? Percayaan amat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kerekam lagi adik gue. Oh, ini mah tinggal cok. Emang gak apa-apa. Haru lah, kayaknya gue tau. Tadi gue juga bersih. Ya, sok aja. Nah. Kita sudah masuk halaman keempat. Kita tunjukkan tempat tinggal Sultan, gedung yang lurus itu ya. Gedung kuning, itu namanya gedung kuning. Itu rumah Sultan. Tempat tinggal Sultan pertama sampai sekarang. Sekarang ini Sultan 10, beliau Gubernur Yogyakarta. Itu tempat tinggalnya. Kalau beliau sehari-hari ada di kantor gubernur, kantornya di kepatian ya, di Malioboro. Kalau pendoponya yang di tengah itu Bangsa Kencono untuk pacara pernikahan, sunatan untuk sawalan untuk menyambut tamu yang sama-sama kerajaannya, sambutan Bangsa Kencono. Di depan ada halaman marmer, ini fungsinya dipakai tempat menari. Nanti sebelum menari di sana, penarinya tunggu di depannya. Dan ini itu dipakai untuk ruang tunggu penari. Oh, foto boleh ya, jangan sampai.
berenang mbak sampai ke dalam. Tadi banyak buji-buji pada pecah itu. Ini buji tahun 1850. Ya kan banyak, jadi itu ada tahu. Kaprajan. Ya, di sana keraton namanya Taos. Lalu itu tiket. Jawa. Kayaknya 4 meter loh, panjangnya 4 meter kain kampo, dipakai seperti ini. Kain kampo untuk pengantin laki-laki. Sungkeman. Ya paling kita mau keluar juga lo guys. Nah, yang lalu udah merusak dari awal ke akhir. Kita kayak estetik. Udah.
penjang pola. Mengikuti bendera. Kita bakalan ninggalin keraton. Kita baru saja dari keraton. Di sini mau ke batik. Aduh, mau ke batik gini banget. Ih, lucu deh.